Marcelino masih bisa merebut bola. Ya, betul, dan juga dia berani ya. Ini dia, kita lihat ketika dia di press, dia masih coba untuk lepas dari press yang dilakukan oleh Dadang ya. Ini sangat penting bagi pemain muda oleh Marcelino. Balik ke dalam Marcelino, Marcelino lagi. Masih Marcelino, pergerakan yang bagus dari Marcelino. Ada cara menyerang mereka ya. Oh, Marcelino hampir tadi dia lihat sedikit saja sepersekian detik di ruang terbuka, dia langsung teknik menendangnya Yuki. Ini yang menjadi highlight saya bahwa tendangan seperti inilah yang memang terkadang berbahaya. Iya. Beberapa pemain kan bisa melakukan tidak leluasa dan tidak kontrol. Persebaya sudah lakukan. Masih di tepi sendiri Dika Bayangkara. Terbuka tadi. Terasa dipegang oleh Marcelino. Marcelino lolos kali ini. Masih Marcelino dekat sekali.